Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ketemu lagi dengan saya di channel Alif Fishing. Oke, Mas Bro, kali ini saya mau mancing baramundi lagi ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, targetnya ya nggak besar-besar, kita targetnya 5 jari, 4 jari, 3 jari ya. Mudah-mudahan dapat strike banyak. Ini lokasi baru teman-teman. Ya udah pernah kesini, cuma belum pernah nyisirin di daerah sini. Ini lokasinya teman-teman ya. Ini yang biasa kita pancing sebelah situ, itu aliran yang dulu Mas Hari strike ya di video saya sebelumnya. Ini aliran dari tambak teman-teman ya. Ini kayak apa ya? Ya alur airnya ini mengarah buangan tambak gitu teman-teman. Jadi air yang dari tambak itu dibuangnya ke ini, ke sungai kecil ini sampai ke sana. Di sana itu muaranya ya. Yes, mudah-mudahan kita dapat strike banyak. Di sini saya seperti biasa teman-teman menggunakan umpan udang hidup size segini. Terus rangkaian yang saya pakai seperti ini teman-teman. Ya. Ini pelampung, timahnya bawah pelampung. Terus ini kayak gini. Ya, kayak rangkaian settingannya kayak mancing ikan nila ya. Oke, langsung saja kita uncal. Mudah-mudahan dapat gak babon lah, yang 5 jari aja karena nggak mungkin juga teman-teman dapat gak babon ya, karena airnya itu nggak terlalu dalam teman-teman. Kalau baramundi besar itu biasanya airnya itu di bawah ya, kedalaman 1 sampai 5 meter sampai 4 meter 3 meter itulah kedalaman segitu lah biasanya. Kayak video saya sebelumnya itu kan yang saya pancing di Muara itu kedalamannya kan kurang lebih itu ada 3 meter 2 meter setengah itu dalam kayak gitu. Saya pernah dapat 20 kilo di video saya sebelumnya. Teman-teman kalau baru gabung bisa cek di situ, mantep kok tarikannya itu luar biasa teman-teman ya. Jos, kita langsung uncal aja. Ngomong aja keburu malam ini. Saya pulang kerja langsung berangkat lagi teman-teman. Mantep kok pokoknya. Jos. Teman-teman, udangnya sudah saya pasang seperti ini ya. Jadi ini saya kaitkan di kepalanya ya. Di atas kepala. Udangnya putih teman-teman ya, kayak gini yang bagus buat pancing baramundi ya. Kita usahakan cari udang yang kayak gini kalau ada buat baramundi. Oke, langsung kita uncal. Mudah-mudahan dapat strike. Mantap pokoknya. Jadi kita menyisiri ini Mas Bro ya, nanti menyisiri aliran sungai ini ya. Yes. Ntar kalau udah agak malam, karena ini udah waktunya agak malam teman-teman, jadi kita pindah-pindah, udah cari spot yang agak terang ya. Jadi kita sementara kita mancing di sini dulu, ntar kalau udah agak gelap saya pindah ke spot yang kemarin, karena itu pokoknya udah di jala teman-teman. Jadi sekarang mancingnya susah banget, malam bukan susah. Yes, kita lanjut di sini dulu teman-teman. Start teman-teman. Mantap bro. Mantap mas bro. Start teman-teman. Teman-teman, ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Jiwa teman-teman, ukurannya gede lagi teman-teman. Tapi gedean yang pertama tadi, tapi ini lumayan teman-teman kalau menurut saya ini. Jos, kita lanjut lagi. Mantap bro. Aduh, umpan udang hidup teman-teman. Cari yang putih ya, jadi galak banget teman-teman. Kalau langsung teman-teman lihat yang masuk di sekap. Mantap, kita lanjut. Luar biasa ini, Pak.
kita coba lagi teman-teman ya, mudah-mudahan berhasil. Coba kita uncan teman-teman, ini di situ. Mudah-mudahan ada yang menunggu kita teman-teman. Itu biarin biarin aja tuh, enak tuh, mantap. Acara mas bro, kita lanjut lagi mas bro, nemu mas bro, kita mas bro. Coba teman-teman kita lompat sini ya, mudah-mudahan ada ikannya ini. Sana-sana tuh, kayaknya habis di jalan teman-teman. Kita coba aja lempar-lempar di sini. Siapa tahu ada yang mintanya ya. Wah, aku dimakan teman-teman. Kelihatan nggak? Aku nggak nyangka teman-teman, langsung dimakan. Mantap bro, alhamdulillah. Aku mau ke situ mau lihat teman-teman. Aku langsung dimakan. Mantap mas bro. Jos. Ini mas bro, baru naruh teman-teman. Nggak nyangka kalau di situ ada ikannya loh. Tapi nggak segede yang tadi, tapi lumayan ini teman-teman. Jos mas bro, mantap jiwa. Oke, kita lanjut. Saya mau cek kan karena kebanyakan di jalan teman-teman, jadi kita agak sulit sekarang mancingnya, gak kayak kemarin ya pindah-pindah spot, cari-cari spot gitu ya. Nah kok di situ ternyata ada ikannya, mantap jiwa. Kita lanjut, mantap pokoknya Jos. Moncel-moncel ini poin yang ke 4 ya. Oke, mantap mas bro, ini poin ke 4 nih. Alhamdulillah teman-teman ya, walaupun size nya nggak terlalu gede ya, lumayan lah ini. Oke, kita lanjut lagi, mantap. Makan teman-teman, ya kan? Makan strike wall lah, moncang ya Allah. Dimakan teman-teman. Mantap bro, besar bro. Alhamdulillah teman-teman, ya Allah besar teman-teman. So dari sini teman-teman silau besar teman-teman. Alhamdulillah, ya Allah mantap teman-teman. Saya nggak nyangka kalau sebesar gini teman-teman. Katanya orang Taiwan ini masih kecil teman-teman. Kalau yang besar ya nggak tahu, tapi ya kalau menurut saya ini lumayan banget teman-teman. Saya nggak nyangka di situ
Gak, itu soalnya ada rumpunnya teman-teman, jadi ada kayak apa itu, kayak pohon tumbang gitu teman-teman. Mantap, besar banget teman-teman, ya Allah besar ini teman-teman, mantap ya Allah, jajan mantap teman-teman. Terima kasih juga kasih rezeki ya Tuhan, terima kasih banyak. Aduh mantap teman-teman, besar ini. Kita lanjut, mantap pokoknya, luar biasa teman-teman ini. Aduh, spot ini baru pertama saya nyobain. Yang di sebelah sini itu baru pertama saya nyoba. Oke, kita lanjut. Mantap pokoknya, jos. Ada cintanya lagi. Oke mas bro, ini saya sampai malam teman-teman ya. Jadi saya tadi itu ngetripnya pindah ke spot yang kemarin, ternyata habis dijalan lagi teman-teman ya. Nggak bisa dipancingi dan saya cuma dapat 4 ekor, dan tadi yang moncel-moncel itu terus ikannya udah dibawa sama Pak D ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung, yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, juga komen, share kalau ini menghibur, bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video saya selanjutnya, bye-bye.